Masak santan dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah santan mendidih, matikan api dan biarkan dingin. Ke dalam kelapa parut, masukkan garam dan daun pandan, aduk sampai tercampur rata. Kukus selama 15 menit di dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan sisihkan. Oles tipis cetakan dengan minyak. Tuang kelapa parut secukupnya ke dalam cetakan dan padatkan. Masukkan baking powder ke dalam terigu serbaguna, aduk rata dan sisihkan. Ke dalam mangkok masukkan telur, gula pasir, dan emulsi. Kocok dengan kecepatan sedang sampai kental dan berjejak. Masukkan terigu dan santan secara bertahap, kemudian kocok dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Aduk lipat menggunakan spatula untuk memastikan semua sudah tercampur rata. Bagi menjadi 3 bagian dan tambahkan pasta taro, pasta mocha, dan pasta pandan. Pindahkan adonan ke dalam plastik segitiga. Tuang masing-masing adonan ke dalam cetakan yang sudah diisi dengan kelapa parut. Hentakkan loyang untuk mengeluarkan gelembung udara. Kukus ke dalam kukusan yang sudah mendidih dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit.
Setelah 15 menit, kue putu ayu sudah matang. Keluarkan dari kukusan dan biarkan dingin. Setelah kue putu ayu dingin, bisa dikeluarkan dari cetakan. Kue putu ayu tiga rasa siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan.